anaknya sakit, Jonathan Frizzy asyik pacaran dengan Ririn Dwi Ariyanti. Jonathan Frizzy asyik pacaran dengan Ririn Dwi Ariyanti saat anak bungsunya tengah dirawat di rumah sakit. Hal tersebut diketahui dari unggahan Dena Devanka lewat akun Instagramnya belum lama ini. Dena Devanka mengumumkan kondisi anak bungsunya yang kini terkapar di rumah sakit, sementara itu Jonathan Frizzy seolah tak peduli. Padahal anak bungsu Dena Devanka dan Jonathan Frizzy yakni Zain menderita demam berdarah. Melansir dari unggahan Instagram pribadi Dena Devanka pada Senin, tanggal 15 April tahun 2024, dirinya memposting kronologi Zain jatuh sakit setelah merayakan Lebaran di Bandung. Bocah 8 tahun tersebut sempat mengalami demam yang tinggi dan juga disertai bintik-bintik merah pada bagian wajah dan juga lehernya. Ya langsung ajak Emma bawa ke IGD, nggak basa-basi aku minta dirawat aja dan cek darah aja karena kondisi dia lemes banget, tulis Dena Devanka. Keadaannya pun makin mengkhawatirkan karena kadar trombosit Zain cukup rendah, sebab berada di bawah kadar trombosit normal. Nampak ibu tiga anak tersebut menemani Zain di atas tempat tidur rumah sakit. Sementara itu, Jonathan Frizzy malah memposting perayaan ulang tahunnya ke-42 tahun dengan Ririn Dwi Ariyanti. Pria yang kerap disapa Ijong ini juga tampak berkumpul dengan para kerabat Ririn. Tak henti sampai di situ, dirinya juga menghabiskan malam di salah satu tempat karaoke.